Gua hari ini lagi puasa ngambek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu bantuin nih, bantuin. Gua suka ngomong sih. Apa RT, apa kabar? Susah nih orangnya. Tanya aja. Dari mana, Teh? Dari mana, Pak RT? RT dari mana? Biasa. Tuh dia dijawab. Bawa angklung nih. Bawa angklung. Bawa angklung nih. Mek, mek. Angklung. Mek, mek. Angklung. Mek, mek. Ini namanya angklung. Lah iya. Keren, Bang Rey. Mainin dong. Oh gimana? Pak RT, mainin dong angklungnya. Pan, gua ngomong dari sini ya? Nggak nyaring. Tuh. Nggak ada suaranya, rusak. Ada kali. Itu bunyi. Ada. Itu bunyi. Ada, sumpah sama geledek bareng-bareng. Ada. Maksud gua begini, gua menemuin Kang Agus. Kang Agus mah kan bisa dia mah. Bisa dia main angklung, bisa. Aduh, batal nih. Puasa gua nih. Gua baru beli nih tuh. Nih, ada. Ya, getaran doang. Ada. Ada. Rusak kali ya. Ada. Aduh. Alejandro, Alejandro. Ada. Coba Pak RT dengerin deh. Ada kan? Bunyi? Nah. Tuh bunyi. Kok bisa dandanin dia? Bodo amat. Dari tadi juga ada. Coba Kang Sule, coba Kang Sule. Tuh. Tuh. Rusak ya? Rusakin lagi. Gua besok, Re, gua besok ke Singapura ya. Ngapain, Le? Operasi plastik gua. Nih, dari bambu ya. Ah, saya colok. Emang dari bambu. Kan angklung namanya, saya juga tahu. Lu gak percaya sih. Nggak percaya sih. Ya. Bambu bisa jadi musik. Kayak angklung ya. Emang angklung. Pakai ini, pakai angklung, iklan. Nih. Ini nggak bunyi. Ini. Dari tadi juga bunyi.